Syaitan selalu main bisik kita. Dia kata, bang, sekejap lagi sambung lah. Ha? Ha, ni, baca sikit sekejap lagi sambung lah. Dia pandai bisik kan. Ya? Lepas tu dia plan kita pula. Tak apa, sekejap lagi sebelum maghrib dia baca. Ha? Lepas sekejap lagi baca. Jangan duduk pakai sangat cakap dia tu. Pasal apa? Sekejap lagi belum tentu dia dapat waktu tu. Nah, tuan-tuan, baca. Jadi ulama sebut apa ni maksud dengan cahaya Jumaat tu? Yang pertama ialah cahaya pada hari kiamat. Yang keduanya, cahaya dengan maksud bimbingan Allah. So hari Jumaat, pada hari Jumaat ni Allah bimbing dia. Putusan yang dia nak buat, pilihan yang dia nak buat ni, semua dalam bimbingan Allah. Itu maksud cahaya tu. Untuk pertemuan ni, kita masuk kepada sunat ni. Sembahyang sunat, muka surat 225. Surat 5, nah? 225. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita masuk surat sembahyang-sembahyang sunat ataupun nafl. Nah. Makna nafl, perkataan nafl pada bahasa bermaksud tambahan dari segi istilah ialah salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ataupun macam ni. Okey, sat-sat nah. Ada satu bahagian yang kita yang penting juga dalam hari Jumaat ni yang perlu kita tahu adab-adab pada hari Jumaat dan perkara-perkara yang berkaitan. Muka surat 249. Ha, ini penting. Ha, 249. Adab-adab pada hari Jumaat dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Sebab adab-adab hari Jumaat ni bukan sekadar untuk orang lelaki-lelaki saja. Ha, dia termasuk juga dengan orang-orang perempuan. Ha, orang-orang yang tak pergi sembahyang Jumaat. Baik, hari Jumaat dan sembahyang merupakan dan sembahyang yang merupakan mempunyai beberapa adab yang disunatkan. Ia seharusnya diambil berat dan diamalkan selalu pada hari tersebut. Di antaranya ialah pertamanya mandi. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis yang menyebutkan idza jaa ahadukum ilal jumaati falyaghtasil. Apabila seorang daripada kamu datang untuk sembahyang Jumaat maka hendaklah dia mandi. Perintah yang terdapat dalam hadis di atas memberi makna sunat bukannya wajib berdasarkan sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Man tawadda'a yaumal jumu'ati fa bima wa ni'mat fi fa biha wa ni'mat wa min iqtasala fal ghuslu afdalu. Barang siapa yang berwuduk pada hari Jumaat maka itu adalah amalan sunnah dan sebaik-baik ikutan, dan sesiapa yang mandi maka mandi itu adalah lebih baik untuknya. Hadis ini menceritakan tentang afdal mandi pada hari Jumaat, bukan dengan tuntutan wajib. Nah, dan Nabi SAW sebut tentang idza jaa ahadukum ilal jumaah, bila seorang itu nak hadir untuk sembahyang berjemaah di masjid maka afdal untuknya mandi sunat, disebut sebagai mandi sunat Jumaat. Adapun pada hari tersebut juga disunatkan kepada orang yang tak pi sembahyang Jumaat juga untuk sembahyang, untuk mandi hari Jumaat, sebab hari Jumaat disebut sebagai Yaumul Zinah ataupun hari perhiasan. Hari itu hari raya kita pada setiap minggu. Maka macam mana sunatnya kita mandi pada hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha, pada semua orang, orang nak pergi sembahyang raya ke, orang tak pergi sembahyang raya ke, sunat untuk mandi. Maka demikian juga pada hari Jumaat, sunat mandi kepada orang yang nak pergi sembahyang Jumaat, dan juga disunatkan untuk mandi pada orang yang selesemat tak berhajat untuk pergi sembahyang Jumaat, antaranya orang perempuan lah. Yang keduanya, membersihkan tubuh badan daripada segala kekotoran, bau busuk dan seterusnya, memakai minyak dan wangi-wangian. Ini supaya tidak menyakitkan orang lain, bahkan untuk menimbulkan rasa kasih sayang dan rasa gembira untuk bertemu dengan orang yang berada dalam keadaan bersih dan berwangi-wangian. Anda telah mengetahui bahawa di antara mereka yang diberi rukhsah untuk meninggalkan Jumaat ialah orang yang memakan sesuatu yang berbau busuk dan yang boleh menyakitkan atau mengganggu orang ramai dengan bau tersebut. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda, la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yadahinna min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza tatakallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bukhari. Seseorang yang mandi pada hari Jumaat bersuci sekadar termampu, memakai minyak dan menyapu wangi-wangian, kemudian dia keluar dan tidak menceraikan atau memisahkan antara dua orang yang sedang duduk dalam masjid,
kemudian mendirikan sembahyang sebagaimana ditentukan kepadanya, kemudian diam ketika imam berkhutbah, diampunkan dosa-dosanya yang kecil yang ada di antara Jumaat dengan Jumaat yang lain. Yang keduanya, bersihkan badan. Bukan sekat mandi. Bersihkan badan. Pasal apa? Pasal nak pergi sembahyang Jumaat, lagi ada orang ramai dekat situ. Tak mau kita ni jadi apa? Kita ni jadi penyebab orang tak selesa bila duduk sebelah dengan kita. Bila kita pergi masjid buat macam tu lah tuan-tuan. Tempat orang ramai-ramai. Nak pergi tempat berhimpun orang ramai-ramai, pastikan kita ni tak menjadi penyebab orang rasa tak selesa dengan kehadiran kita. Ni bau hangit kan? Tuan-tuan, ada semua orang tu. Allah, bau tuan-tuan. Masya Allah. Kita nak sembahyang sebelah dia pun rasa macam sembahyang-sembahyang tu memang tak rosyok lah. Jadi ni makan apa lah buruk sangat ni. Ya Allah. Sepanjang saya pernah sembahyang tuan-tuan. Satu, Allah Rabbi Ustaz Simat. Dia punya bau dia lain macam, tahu tak? Sembahyang terawih pula tu. Lama pula tu. Subhanallah. Nak pindah tempat lagi nampak sangat. Tapi kita sembahyang tu memang badan kita duduk. Allah tuan-tuan jaga. Nah? Lepas tu sampai ke tahap pakai ni. Islam ajak kan sampai macam tu. Makan bau busuk Nabi tak bagi waktu Nabi sembahyang Jumaat. Nah, makruh hukum dia. Pasal apa? Bawang kan? Orang perempuan bawang lah. Orang lelaki rokok. Isa rokok. Kan? Tu Allahu Akbar. Kita sebelah Allahu Akbar. Berapa ni? Tak boleh tahan. Jaga elok-elok. Saya makna. Tuan-tuan, Nabi suruh pakai minyak wangi. Orang lelaki-lelaki sunat pakai minyak wangi. Orang perempuan pun boleh pakai minyak wangi. Nah, jangan kata perempuan langsung tak boleh pakai minyak wangi. Orang kata orang perempuan tak boleh pakai minyak wangi. Siapa kata orang perempuan tak boleh pakai minyak wangi? Orang perempuan boleh pakai minyak wangi. Sebab Nabi SAW sebut, wangian bagi orang laki-laki itu, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, jernih warnanya tapi keras bau dia. Dan wangian bagi perempuan itu yang terang warnanya tapi nipis baunya. Ini Nabi SAW sebut tentang wangian orang perempuan. Ada tak? Ada. Pakai yang nipis tu dengan maksud sekadar untuk menutup bau badan. Boleh? Nah, kita pakai bedak sikit kan untuk tutup bau badan kita. Tapi jangan pakai berlebih-lebih. Tapi kalau di rumah tak apa. Pakai pilah lebih-lebih tak ada masalah apa kalau di rumah. Isunya bila kita keluar tak mau nanti jadi perhatian orang. Nah, ni tengok sampai sehari kita berjalan orang main bagi bunga. Oh tak boleh. Mana ni? Dia masuk masjid tu Tok Imam kat depan tahu dah. Ha ni makjah sampai dah ni. Bau dah. Tahu dah boleh faham dah bau dia. Dah sekalian. Jadi subhanallah pakai sekadar untuk menutup bau badan. Sunat pakai minyak wangi. Ustaz Ismat pakai minyak wangi. Tentang sekalian Ustaz Ismat. Sebab tu tuan-tuan tengok macam mana Allah susun kita ni. Nah. Macam mana orang Islam ni dia boleh duduk berkelahi sama-sama orang Islam. Tak patut orang Islam berkelahi dengan sama-sama orang Islam. Allah kita ni kalau kita tak mau bagi berkelahi adik-beradik, tak buat macam mana? Bagi berjumpa selalu tak berkelahi lah. Kan bagi kenal kan? Nak mai sayang tu dia kena kenal dulu. Lepas tu kita dulu, mak-mak kita, dia akan bawa kita kecil-kecil ni. Ha ni bawa ni rumah Mak Lang, ha, ni rumah sepupu kamu, ni apa semua. Kalau hari Minggu tu, kita naik. Ada yang tak ada kenderaan, naik bas. Oh sanggup naik bas tu. Pergi apa? Nak pergi ziarah mana ni. Pasal apa? Pasal kenal adik-beradik. Kan? Bila kenal adik-beradik ni apa? Kalau awak nak buat apa-apa kat adik-beradik kita apa? Oh ni adik-beradik aku jangan kacau. Dia pertahan. Kan? Oh ni aku kenal dia apa semua. Pertahan. Pasal apa? Pasal adik-beradik. Allah susun kat kita macam tu tak ada? Allah susun kita pertemuan-pertemuan yang menimbulkan kasih sayang. Apa pertemuan dia? Dia ada pertemuan harian. Pertemuan harian dia panggil semayang berjemaah. Bukan sakat semayang jemaah. Allah suruh duduk dekat-dekat. Apat-apat ni bagi bahu bertemu bahu. Kemudian sekejap lagi, bila lepas-lepas semayang pula, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kat atas kamu, doa kat orang sebelah ni. Salam sejahtera kat atas kamu, doa kat orang sebelah sini. Patut tak bila duduk berdoa sama-sama itu akhirnya boleh berkelahi, bergaduh? Patut tak? Tak patut. Faham tak Ustaz? Lepas tu sekejap lepas tu pekat-pekat doa ramai-ramai, pekat-pekat salam ramai-ramai, salam selawat apa semua. Lepas tu keluar bergaduh? Tak patut. Tak cukup dengan pertemuan setiap hari. Allah susun pertemuan mingguan setiap minggu hari Jumaat. Mai berhimpun hari Jumaat ramai-ramai, semua orang lelaki-lelaki mai. Tok imam naik atas mimbar, biar baca khutbah. No, baca khutbah, bagi syarahan apa semua sebagainya. Lepas tu sekejap lagi, berjumpa ramai-ramai, salam ramai-ramai. Lepas tu keluar bergaduh. Tak patut. Tu yang ni. Lepas tu setahun dua kali pula berjumpa lagi. Raya, hari raya. Hari ni semua kena mai. Isteri kena mai, anak-anak kena mai, orang tua kena mai, budak kecil kena mai. Perempuan haid pun kena mai juga. Pasal apa? Hari tu hari berhimpun, seronok pakai baju cantik-cantik, pakai sedekah-sedekah sana. Lepas tu pergeli, patut tak? Tak patut. Setahun sekali pula berjumpa ramai-ramai, seluruh dunia orang berhimpun.
Di mana? Padang Arafah. Ni semua pakai baju sama aje. Tak ada dia dia jawatan tinggi ke, dia pangkat besar ke, dia orang kaya ke, dia miskin, semua pakai yang sama aje. Tak simak, berhimpun ramai-ramai. Lepas tu bergaduh, patut tak? Tak patut. Sampai ke tahap duduk sama-sama sebelah-sebelah kita pun, pastikan kita ni tak menyebabkan jiran sebelah kita, kawan sebelah kita ni dia rasa tak selesa dengan kita. Pakai minyak wangi bagi orang. Pakai minyak wangi pun jangan sampai berlebih pula minyak wangi. Nibuh minyak wangi sampai berlebih sampai orang duduk sebelah kerja bersin dia. Dia duduk cu 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 pasal apa tak tahan dengan bau bersin. Bau minyak wangi dia. Tak boleh, makruh pula hukum dia. Ni kan duduk kita ni dalam majlis tu, duduk kita dalam ramai tu menyebabkan orang sebelah kiri kanan kita rasa selesa dengan kita. Baca pun tak boleh kuat sangat sampai mengganggu orang sebelah sebagainya, Ustaz Syamat. Macam tu Islam ajak kat kita ni. Maksudnya bila kita nak buat ibadat pun kena ambil kira orang kiri kanan juga. Allah suruh kita buat ibadat, tapi ibadat pun nak kena ambil kira juga orang yang duduk sekeliling kamu tu. Sampai ke tahap macam tu Islam ajak kita. Cantik dan syumulnya Islam ni sebenarnya. Kalau orang faham Islam ni tuan-tuan, salat sehmat, nah, orang semua akan minat dengan Islam. Detailnya Allah menyusun kehidupan kita. Kamu nak buat ibadat, silakan. Tapi buat. Tapi ingat, jangan busuk sangat nanti orang tak selesa. Jangan wangi sangat nanti orang tak selesa. Ni bersih ni, potong kuku cantik-cantik ni. Dia bagi nampak cantik. Pi gunting rambut hari Jumaat tu, pi. Bagi nampak cantik. Orang lelaki-lelaki pakai baju putih hari tu. Orang perempuan pakai putih hari tu. Nampak aizah, hebat. Semua orang pakai putih je pada hari Jumaat, tuan-tuan. Subhanallah. Nampak tuan-tuan? Hari tu, hari yang sangat cantik. Tuan-tuan sekalian, Allah susun dekat kita. Yang ketiga. Hari Jumaat, salam ala saya Muhammad. Nah, tengok, saya sorry, patah balik hadis tadi ni. Hadis kata apa? Saya lihat Syamad, pakai minyak wangi. Pakai minyak rambut, pakai minyak wangi. Kemudian, dia keluar dan tidak menceraikan atau memisahkan antara dua orang sedang duduk dalam masjid. Maksud dia apa? Ada orang duduk apa-apa tu, dia piduk celah-celah tu. Ganggu orang lah. Nah, main lambat, duduk, buat cara main lambat. Ha, saya lihat Syamad. Masalah kita ni sepatutnya bila main awal, duduk depan. Penuhkan sah depan tu. Supaya orang masuk, makin masuk, makin masuk kan. Nampak susun lah cantik. Ini dia main awal duduk belakang. Bila duduk, lagi satu panggil kita ni, tahu tak? Suka duduk kat pintu. Ada pergi ceramah mana pun, ada cukup. Cukup bara betul orang. Suka duduk kat pintu, penuh kat pintu tu. Ini kosong ni, penuh tu. Saya kata apa? Tuan-tuan boleh tak jangan duduk kat pintu tu? Tuan-tuan main je depan sikit. Suruh pun tak berganjak, duduk kat situ juga. Saya tolonglah, ganjaklah kat sini. Ganjaklah main. Bagi laluan tu. Yo, tak apa siapa. Saya orang main lambat, dia tengok pintu depan pintu penuh. Dia ingat dalam dah penuh orang. Mana ni? Akhirnya duduk di luar. Ha, bila dia duduk di luar, sekejap lagi dia siap bihun apa kat luar tu, dia pun berderas dulu. Subhanallah. Tuan, saya simak. Lepas tu, satu jenis suka semayang sunat kat depan pintu. Ha, tu pun ada kat perangai. Dia suka semayang sunat depan pintu tu. Orang nak lalu jadi susah. Tentang sekalian. Ha? Jangan memisahkan orang yang duduk. Kemudian mendirikan semayang bagi tentukan kepadanya. Dengan maksud dia masuk-masuk ke masjid. Dia semayang tahiyatul masjid. Nah, kemudian dia semayang qabliyah sebagainya. Semayang-semayang ditentukan. Kemudian dia duduk dengar imam khutbah. Maka dia dapat apa? Allah akan ampunkan dosanya yang dahulu dan yang dahulu. Dosa-dosanya. Di antara Jumaat dengan satu Jumaat yang lain. Yang ketiga, sunat pada hari Jumaat buat apa? Pakai pakaian yang elok. Ini orang lelaki pun, perempuan pun sama. Imam Ahmad dan lainnya meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahawa baginda bersabda, "Man irtasala yaumal Jumaati wa libisa ahsana thiyabahu wa massa tiban in kana indahu summa masya ila Jumaati wa alaihi sakinah." Walam yataqatta ahadan walam yu'zihi summa raka'a ma qudhiya lahu summa intadhara hatta yansarifa al-imamu ghufira lahu ma baina al-jum'atayn aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad. Ini muslimat nak dapat kita apa ni tak berkait dengan kami Ustaz. Siapa kata? Berkait dengan kita lah. Tahu berkait dengan kita pasal apa? Pasal kita lah menyediakan pakaian untuk suami kita pergi sembahyang Jumaat. Tengok ni. Tengok. Macam tak menghangguk ya. Ha. Subhanallah. Anak-anak ada? Ha. Siapa-siapa yang ada nak dapat pahala free. Orang perempuan ni mudah masuk syurga. Mudah masuk syurga. Pasal apa? Pasal dia khidmat pada orang yang buat ibadat. Siapa yang buat ibadat tu? Suami dia, anak-anak dia, keluarga dia. Nah, dia kadang orang perempuan tak payah pergi masjid, main kat rumah. Afdal main di rumah.
Tapi dia dapat pahala ibadat di masjid, dia dapat pahala jemaah, dia dapat pahala berjalan ke masjid. Pasal apa? Pasal dia uruskan suami dia untuk buat ibadat di masjid. Siapkan baju dia, siapkan pakaian dia, siapkan sorban dia, siapkan jubah dia. Suruh suami pergi masjid, suami pergi masjid, dapat mayan jemaah, dapat. Dia tumpang pahala di rumah, free je. Suami belum tentu ikhlas lagi dapat. Pasal seri duduk beletak dengan apa-apa, dia gelap pergi. Kata, ambil awal je main masjid ni. Tak tahan ada rumah tu, upai-upai sangat tu main masjid. Tak tentu ikhlas lagi dia. Nah. Kita di rumah dapat full, free. Full. Man da'a ila al-huda kana lahu min al-ajri min ujuri man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' aw kama qala. Siapa tunjuk satu pahala kebaikan, maka pahala baginya sebagaimana dia dia mendapat apa, dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, betul perempuan mudah dia masuk syurga. Tentu silap saya. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yaumul jumaah. Siapa yang mandi pada hari Jumaat, wala bisa ahsana thiyabahu, dan dia memakai pakaian yang paling elok, yang paling cantik yang dia ada, wa masatiban, dan kemudian dia memakai wangi-wangian jika dia ada, in kana indahu thumma masya ilal masjid, seandainya dia ada, thumma masya ilal jumaah, kemudian dia berjalan menuju ke sembahyang Jumaat, wa alaihi sakinatu, dalam keadaan tenang. Mandi kemudian pakai pakaian paling cantik ni ada hari tu. Nah, pasal apa? Pasal hari tu yaumuz zinah, hari perhiasan, hari raya kita. Nah, cuma sunat pakai baju warna apa hari Jumaat? Putih, baju putih. Dia cari baju putih, jubah putih yang paling menarik pada hari tu. Hari raya sunat pakai baju warna-warna. Hari Jumaat pakai baju putih, pakai warna putih. Kalau ada orang pergi kerja, dia bekerja. Nah, dia bekerja, dia tak pakai, tangan nak pakai jubah pergi kerja. Maka pakailah pakaian berwarna putih. Hari itu pilih, purposely pakai pakaian warna putih untuk pergi kerja. Hari kita uniform mana leh? Yang jenis uniform susahlah. Yang jenis-jenis yang tak ada uniform ni, kita pakai kemeja, pakai tie, kemeja pakai kemeja warna putih. Ha, selihat saya makna. Seluar tak apalah. Pastikan hari itu kita pakai warna putih pasal nak ambil sunat hari Jumaat. Kalau kita pergi kerja, kita pergi kerja hari Jumaat. Kita nak bayang Jumaat waktu mana? Semayang. Nak mandi Jumaat, mandi hari Jumaat tu waktu mana? Waktu mana? Waktu pagi lah sebelum pergi kerja tu. Waktu nak keluar kerja tu, pakai mandi siap-siap. Mandi tu, mandi sunat Jumaat siap-siap dah. Kemudian pakai pula, pakai warna putih pula. Nak ambil pahala Jumaat hari tu. Saya dah selamat. Kemudian pergi kerja. Lepas tu pergi semayang Jumaat. Semua kelebihan tu dia dapat. Kita guna banyak banyak alasan, kita duduk tengok. Siapa yang pakai baju warna-warni ni? Allah, kami kerja Ustaz. Taklah kerja, apa masalah yang pakai warna putih yang melengkai uniform. Uniform tak boleh buat apalah. Tapi banyak jabat-jabat kerajaan mana ada uniform pun semua. Hari Jumaat betul kena pakai baju apa? Baju batik. Hari Khamis. Ha, hari lain pakailah. Pakai kemeja. Kemeja kita warna putih. Nah, mandi pagi siap-siap tu, pagi tu mandi siap-siap, kemudian pakai pakaian yang paling cantik yang dia ada warna putih. Salih Allah Syed Muhammad. Kemudian pakai pula minyak wangi jika dia ada. Alah ni ada lah tuan-tuan sekalian. Dulu sungguhlah susah nak dapat kot. Alah ni ada. Memakai pakaian yang memakai minyak wangi jika ada. Thumma masya ilal jum'ah. Kemudian dia berjalan pergi masjid. Sebut berjalan. Berjalan ni boleh jadi dua maksud. Yang pertama dia berjalan kaki sungguh-sungguh. Nah, para sahabat memang jalan kaki sungguh-sungguh. Sebab Nabi sebut masya. Masya ni berjalan. Nah, sahabat. Sampai ke tahap berjalan tu buat bagi kecil-kecil kaki. Ada seorang sahabat tu, dia kata apa? Jom kita pergi masjid. Tiba-tiba jalan. Kita. Selalu jalan biasa aja. Sebut pergi masjid lah. Kita jalan kecil-kecil. Kita pasal apa jalan kecil-kecil ni? Dia kata, aku harap setiap langkah aku Allah beri pahala. Allah padam dosa, Allah angkat aku darjat. Dia nak dapat banyak pahala tu kan? Sahabat Muhammad. Ha. Ada seorang tu, dia duduk jauh pada masjid. Sampai sahabat kata kepada dia, pergilah beli kaldai sekor. Macam tu lah lebih kurang kan? Pergilah beli kaldai. Pasal apa? Jauh sangat duduk berjalan tengok. Pergi masjid tiap hari berjalan, pergi masjid. Selesai. Sampai kita ada, pergilah beli kaldai. Abang malam-malam ni sejuk-sejuk, siang-siang panas-panas. Dia kata, dah, dia tak mau beli kaldai. Pasal apa? Pasal dia harap setiap langkah tu Allah bagi pahala, Allah badan dosa, Allah angkat terajak. Dia buat sungguh-sungguh pasal Nabi sebut wa masya berjalan. Nah, selesai mat tuan-tuan. Tapi kita ni kalau tak naik motor, pakai tak merah. Ha ni. Awai Haji 3 hari tak nampak masjid apa, motor pancit, tak ada nak pergi kedai, kedai tutup apa sebagainya. Dia motor pancit pun dia tak boleh main. Padahal rumah sebelah tu yang masjid.
Dia kira macam tak ada kenderaan kita macam tu. Jadi Allah kira tak kalau kita naik motor pergi masjid tu, Allah kita naik kereta pergi masjid tu, kita naik Grab pergi masjid kan? Allah kira kan? Allah pandailah nak kira macam mana. Cuma pandailah Allah nak kira macam mana kan? Cuma mungkin kelebihannya Allah bagi kepada orang yang bersusah payah ke masjid dengan berjalan kaki. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Wa alaihi sakinah, dan ke atasnya sakinah, yakni dia bertenang-tenang saja berjalan kaki di masjid. Ni tak laju-laju, tak kelung, tak kelang kabut. Tak kelang kabut. Ada orang kelang kabut tuan. Jadi kalau kita di masjid ni kita kena tenang-tenang. Jangan laju-laju, jangan kelut-kelut. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi cara untuk kita dapat tenang untuk pergi ke masjid ialah dengan kita pergi awal ke masjid lah, tak kelutlah. Nah, kita pun herannya kadang-kadang pasal apa kita suka ambil last minute. Padahal sembahyang zuhur 1:30 apa pun 4 rakaat. Sembahyang hujung pun 4 rakaat juga. Tu faham tak? Kita masuk subuh lah ni pukul apa? Masuk subuh pukul 5. 5:45 kan. Ya, 5 kata 5:45 lah. Kan? Lambat, selalu lambat. Azan baru bangun. Ataupun satgi dah azan baru bangun kelangkabut. Dia kata macam mana? Subuh masuk awal lah tu yang terlambat sikit tu. Tak, hari tu waktu subuh pukul 6 pun lambat juga. Betul tak ni? Waktu subuh 5:30 pun lambat, subuh 5:45 pun lambat, subuh pukul 6 pun lambat. Maksudnya bukan isu lambat waktu ke awal waktu tu, isu kita ni yang masalah. Betul tak ni? Saya boleh tak kalau kita nak setnya pukul 5:30 yang kita bangkit tiap hari, subuh 5:45 ke subuh pukul 6 ke, kita punya time pukul 5:30. Jadi bila 5:30, kalau subuh masuk 5:30 aku jadi kelang kabut sikit. Subuh 5:45 relax. Pukul 5:45 masuk subuh ada 15 minit kan. Subuh pukul 6 lagi relax. Banyak masa boleh buat macam-macam, boleh buat sebagainya. Kita yang set the timing. Lepas tu set waktu awal untuk ke masjid pasal apa? Pasal kita boleh bertenang-tenang. Ya Allah suruh bertenang-tenang bila kita berjalan ke masjid. Kemudian kata Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad, walam yataqatta ahadan walam yu'zihi, dan salli ala sayyidina Muhammad tidak melangkah bau seorang dan tidak menyakitinya. Maksud dia, kan orang duduk yang saya sebut tadi lah, masuk celah-celah orang, nak tolak orang sebagainya, maksudnya dia ngamai lambat, dia duduk pergi tolak-tolak orang sebagainya. Kemudian saya menyakiti orang pula. Kemudian salli ala sayyidina Muhammad, thumma raka'a ma qudhiya lahu. Kemudian dia rokok, dia semayang, yakni dia semayang-semayang sunat tu sebagaimana telah ditentukan, sunat tahiyatul masjid kan, sunat qabliyah kan. Thumma tadhara hatta yansarifal imam. Kemudian dia menunggu, dia duduk, tunggu sehingga imam beredar. Maksudnya apa? Sampai habis semayang tu imam bangkit, pi baru dia bangkit. Faham tak ni? Maksud dia apa? Tok imam duduk. Kita lagi tok imam duduk depan duduk zikir, kita duduk di belakang ikut zikir sama dengan imam. Imam sekali bangkit, tak ada dah imam baru kita bangkit. Ini kita bagi salam je sama kutu tu hilang tu. Cerah dah masjid separuh. Kelang kabut. Itu salah satu tanda tuan-tuan. Kita ni suka tak suka ni. Satu tempat tu suka tak suka ni tengok macam mana perangai kita. Kalau kita suka tempat tu kita suka hidup lama-lama. Kalau kita tak suka tempat tu, kita nak duduk kejap-sekejap lah. Kalau boleh tak mau pergi langsung. Hari Jumaat, tengok. Ada orang dia suka. Dia suka pergi rumah Allah. So, dia pergi awal lah. Dia duduk relax kat rumah Allah. Sebab rumah Allah ni bagi dia satu ketenangan. Dia duduk, dia boleh baca Quran. Kita tuan-tuan, bila kita duduk masjid, kita boleh baca Quran. Kita duduk rumah, kita susah nak baca Quran. Masjid dia ada barakah dia. Di masjid, kita boleh semayang banyak. Lepas main isyak, kita semayang ba'diyah, kita semayang tahajud. Kita semayang tahajud pula. Kita semayang ba'diyah, kita semayang sunat taubat, kita semayang sunat hajat lagi, semayang witir lagi. Kan? Cuba balik rumah. Ghuyubul ghuyub, hilang semua apa, tak ada. Dah susah kita nak bangkit ke rumah. Pergi di masjid, kita ada kekuatan, bagi barakah masjid. Ada orang di masjid, dia tenang. Tenang. Dan sepatutnya memang masjid tenang, pasal itu rumah Allah. Tempat berhimpunnya para malaikat. Bila malaikat berhimpun, dia tenang. Tapi ada orang, dia tak boleh rasa tenang main masjid. Dia main masjid, dia berasa macam duduk dalam atas bara api. Gelisah. Nah, sebab tu dia lah orang paling last kali dia masuk, dia lah orang yang paling awal sekali balik. Ni. Orang nak tunggu nak dia mai awal tuan-tuan. Tu dia mai tu imam baru nak khutbah. Dia bukan masuk masjid, dia duduk kat atas motor dia. Oh, sokok. Ni. Kawan dia duduk sembang kat sebelah, dia marah aku. Tengok khutbah. Tengok khutbah dia duduk atas motor.
Pasal apa tak duduk masjid ni? Padahal tempat pakai motor tu mana ada kipas? Mana ada kipas dengan panas Moskow tengah hari? Kat dalam masjid tu orang tak aircon lagi. Mula tak boleh duduk lah. Pasal apa? Walaupun sejuk dalam masjid tapi jiwa dia panas. Gelisah. Ha ni. Sagi. Sagi elok iqamah, Allahu akbar, baru dia mai. Dia masuk. Dia masuk pun tahu dia duduk mana? Dia sembang kat koridor. Pasal apa? Pasal dalam penuh dia kata. Dalam penuh dah. Bukan masalah dalam penuh, pasal hang lambat. Dia duduk sembang kat koridor. Sagi elok bagi salam je, dia lompat balik dalam motor dia. Dia lompat balik, kadang-kadang dia bukan balik lagi. Dia pergi duduk tu. Makan pisang. Pisang satu, pisang satu, pisang. Lebih ada monyet lagi. Dan perangai orang. Tak pasal apa tu? Pasal dia tak senang. Dia tak tenang duduk di rumah Allah. Nah, kalaulah semayang Jumaat tu tak wajib, agak dia tak pergi dah. Tapi main Jumaat tu wajib, dia kena pergi juga. Dia main. Dia tahu wajib Jumaat tu dia main. Tapi dia tanda zahir yang dia tak suka tu ada nampak, nampak ketara. Tentang sekalian saya. Jadi, dia duduk sampai imam habis semayang salat Nabi Muhammad. Tuan-tuan, imam duduk zikir pun dia duduk sampai hatta yansarifa, sampai imam pun hatta yansarifal imam, sampai berlalunya imam, sampai berpisahnya imam, beredarnya imam. Ghufira lahu ma bainal jum'atain, maka diampunkan baginya di antara dua Jumaat tersebut. Allah ampun dosa Jumaat ni dengan Jumaat akan datang. Sebab tu hari Jumaat ni banyak tuan-tuan, dia punya kelebihan dia kepada orang lelaki-lelaki lah. Nah, orang perempuan saya sebut tadi, jangan kata tak terkait dengan perempuan. Orang perempuan senang dapat pahala, pahala free. Nah, suruh suami pi siapkan baju suami, siapkan baju anak-anak apa semua. Nah, kita mengaji bab ni kita tahu dah, oh hari Jumaat nak kena siapkan baju putih untuk suami. Suami pi kerja pun siapkan baju putih. Dia kata apa pasal ni? Siap hari Jumaat aje putih, siap Jumaat aje warna putih, tak ada baju lain ke apa? Kita tulah abang hari tu tak pi mengaji. Saya pergi mengaji hari itu. Nah, ustaz kata apa? Nabi SAW suruh kita pakai hari Jumaat baju warna putih. Dapat pahala hari Jumaat. Tapi abang nak pergi kerja, bukan nak pergi semayang Jumaat. Abang nak pergi semayang Jumaat sehari. Pakai baju putih ini adalah sunat warna pada hari Jumaat. Bukan setakat pergi semayang Jumaat tu. Hari itu, hari itu sunat pakai baju putih. Faham kan dekat dia macam tu? Siapa? Tugas siapa ni? Isteri lah. Bagi minyak wangi kat suami untuk suami pakai. Calikkan ambil minyak wangi bubuh kat suami tu. Ha, masa Lek Syamad suruh dia pakai. Dia abang duduk bawa rokok je. Pagi-pagi. Bak ni. Kemudian packing dekat dia. Beruh gigi satu, ubat gigi satu. Ha ni. Bawa kat dia. Ubat gigi satu, beruh gigi sekali tu. Bawa dalam poket tu. Abang nak masuk masjid lagi, abang pergi gosok gigi dulu. Ha kat dia. Tuan-tuan. Jadi sebenarnya, dalam kehidupan suami ni, siapa yang main peranan banyak ni? Isteri. Lepas tu sebut isteri banyak masuk syurga. Isteri paling mudah masuk syurga. Pasal apa yang suami dia buat, dia dapatkan caranya. Bukan cerita pergi masjid, tuan-tuan. Suami kita nak semayang sunat kat rumah. Suami kita nak semayang sunat kat rumah. Siapkan pakaian kat dia. Siap-siaplah pakaian kat dia. Baju semayang dia, kain plekat dia nak pakai, ketayap dia nak pakai, sejadah dia nak guna. Tak kaisu siap-siap. Sekejap dia ambil, dia pakai. Dia semayang, pakaian kita siapkan. Kita dapat pahala free. Tak mau lagi. Mugilah tuan-tuan kalau tak mau, saya Syed Muhammad. Nah, jadi... Macam tak apa nak setuju saja. Ya. Senang. Gitu keadaannya. Orang lelaki ni dia malas sikit. Dah tak? Kalau kita tak siapkan pelikat dia, dia boleh semayang pakai kentul lor. Betul tak, Ustaz? Kita tahu lah perangai kita ke mana. Dia kira saya tutup aurat je. Ha, ni. Tapi subhanallah, ni peluang untuk isteri khidmat. Dah tak? Peluang untuk isteri khidmat kepada orang yang nak buat ibadat. Kalau boleh, kita nak buat, tahu nak khidmat apa? Kat masjid. So, semua orang mai buat ibadat di masjid tu, semua kita dapat pahala. Kita nak siapkan pintu masjid, kita nak siapkan lantai masjid, kita nak siapkan sejadah kat dalam masjid, kita nak siapkan tempat wuduk masjid. Supaya orang mai masjid tu, dia buat ibadat, kita dapat pahala. Tu aku buat, tu aku buat. Tapi kita tak boleh tak dapat peluang tu. Masjid dah siap kapet dah. Masjid dah siap pintu dah. Masjid dah siap tempat wuduk dah. Masjid dah siap dah. Orang yang buat tu dia dapatlah pahala. Kita tak dapat peluang tu. Habis siapa yang dah buat ibadat yang kita boleh khidmat? Suami kita, anak-anak kita di rumah lah. Kita lah khidmat. Ya? Suami kita semayang, kita dapat pahala. Suami kita baca Quran, kita dapat pemudah dia. Pitok Quran tu. Mau baca Quran? Dia nak suruh dia pergi cari Quran sendiri. Bagaimana tak? Bagaimana tak buat lah. Ni kan, kita tahulah suami kita tu macam mana kan. Balik kerja tu duduk depan TV tu. Haa, gitu.
Mak ni. Mak ni. Mak ni. Biar dah layan biar dah Zat. Betul bancuh yang ada tak ada. Biar dah layan TV Zat. Sekejap lagi nak masuk waktu sekejap lagi. Abang masuk waktu dah abang. Anak saya dah siap dah baju apa semua. Dia ambil baju dah semua. Tidak ni tengok semua. Ha, kalau boleh nak tolong siapkan yang wuduk dia. Tapi dah siap baik dah. Tengok kan. Kalau boleh siapkan wuduk dia. Bagi dia ambil wuduk. Dia ambil wuduk kita dapat pahala. Tengok ni. Tak ada mana. Kita nak bagi duit dia suruh dia bersedekah. Kita pun dah ambil duit dia. Tengok ni. Habis nak buat macam mana. Kita siapkan benda yang mampu untuk kita siap. Supaya bila dia buat ibadat kita boleh dapatkan jalan ni. Orang tak nampak tuan. Orang duk ingat macam Allah. Buat sendirilah. Takkan yang tu pun tak kerti kot. Mana ni? Buat kopi Zat. 30 tahun dah minta kopi ni buat sendirilah. Cakap je tu kat suami dia. Yelah buat kopi apa masalah. Buat pahala senang-senang dia dapat pahala. Nak ni? Dia bukan nak kopi tu sangat. Dia nak manja sebenarnya tu. Nah. Baik tuan-tuan salli Allah sayang Muhammad. Okay. Yang lebih afdal ialah memakai pakaian berwarna putih. Dia sebut tu. Nah, pakai hari tu pakai putih. Saya duk kempen ni, orang duk tengok dekat dalam YouTube apa semua ni, saya duk kempen. Kempen hari Jumaat pakai putih. Ha, tak kira lah pakai baju ke pakai nak pakai jubah habis sembahyang Jumaat ke nak pergi kerja ke, ni ingat kempen saya ni. Pakai putih, pakai putih. Suami kita set pakai putih, kita yang tak pergi sembahyang Jumaat pun pakai putih hari tu. Ha. Baik, nah. Nabi SAW bersabda, Albasu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kafanu fima mautikum fiha mautikum mautakum. Aw kama qala SAW rawi Tirmizi. Nabi kata, pakailah pakaian kamu yang berwarna putih, sesungguhnya dialah sebaik-baik pakaian, dan kafanilah orang mati di kalangan kamu dengan menggunakannya, yakni kain kafan berwarna putih. Habis, boleh faham nah? Okey, pakai pakaian yang elok pada hari tersebut, hari Jumaat. Yang berikutnya, apakah amalan-amalan sunat yang kita sunat kita lakukan pada hari Jumaat? Memotong kuku dan memperelokkan rambut. Nak gunting rambut hari tu. Nak potong kuku hari tu. Tak boleh potong hari lain, Zat. Boleh. Tapi tak dapatlah kelebihan potong kuku hari Jumaat. Ha. Nak gunting rambut hari lain boleh. Tapi tak dapatlah kelebihan gunting rambut pada hari Jumaat. Hari tu hari bersih diri. Ha, Nabi sebut tentang mandi. Kalau kamu tak boleh mandi sepanjang minggu tu, ambil satu hari dalam seminggu untuk mandi. Jangan sampai seminggu langsung tak mandi. Kita dengar sini pelik lah. Kita duduk Malaysia ni, kalau tak mandi seminggu tu rasa pelik lah kot. Apa pun tak minggu, hangit lah kalau tak mandi seminggu. Tapi kalau duduk tempat sejuk nak mandi tuan, kadang kan, negara-negara ni apa semua sebagainya. Saya waktu saya duduk mengaji, waktu saya duduk dekat Yaman tu, ada musim sejuk. Musim sejuk taklah sampai 0 degree ni, paling kurang pun 4. 4 darjah Celsius paling rendah saya dapat. Tapi 4 tu pun kami takung air pun kat atas tu dah lebih sikit lah. Sejuk. Tak mandi tuan, cerita betul. Nak mandi je lah sejuk. Kami pula duduk kat situ, jenis elektrik selalu tak ada. Saat ada, saat tak ada, saat ada, saat tak ada. Sehari tu apa? Sehari tu hanya 3 jam, 4 jam je elektrik. Rumah saya tak ada water heater tuan. Dalam musim sejuk water heater tak ada. Tahu pakai apa? Pakai tu yang coil tu yang dijerang dalam apa? Dalam timba tu kan, beli coil tu. Coil tu lah jerang ayak mandi. Coil tu lah nak jerang ayak masak Maggi. Tu lah. Ni, subhanallah. Jadi subhanallah tu. Tak mandi sejuk. Sejuk ambil ayak macam ni lah. Buk kat mata. Nak ambil wudhu. Allah. Macam menyucuk-nyucuk sampai ke tulang. Main-main. Tang wudhu tak apa lagi. Kalau sakit perut. Nak basuh berak. Ya Allah. Allah saja yang tak. Rasa kecut satu badan. Kalau tak percaya, try tu. Balik rumah lagi, basuh dengan ayak dalam peti ais tu. Tapi, subhanallah. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Kalau tak mampu untuk mandi, balik orang Islam, sekali seminggu kena mandi sekali. Hari apa? Jumaat. Nak gunting rambut hari Jumaat. Saya ingat kalau orang Islam betul-betul pegang dengan sunnah yang Nabi SAW ajak, kata hari Jumaat ni hari kedai gunting rambut penuh. Kan? Hari kedai gunting rambut penuh, hari apa sebagainya. Hari tu tengok orang Islam semua baju putih saja. Cantik ya tuan-tuan. Subhanallah. Nah? Baik. Berdasarkan hadis Al-Bazzar dalam musnadnya, Nabi SAW memotong kuku dan menggunting misainya pada hari Jumaat. Nak teri misai, nak gunting janggut, nak gunting rambut, nah? Nak pi buat facial. Perempuan.
Nak pergi cantik kan? Faham ni? Ustaz Jumaat. Semua semua urusan-urusan kebersihan diri ni hari Jumaat. Ha. Saya ada kawan saya tuan. Tuan dia buat apa? Dia buat hari Jumaat ni sebagai hari 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 dia panggil apa? Servis keluarga ni. Hari servis. Anak-anak dia, anak-anak dia yang kecil-kecil tu, semua dia himpun seorang-seorang mai, dia basuh seorang-seorang. Eh, masuk dia gosok, dia tonyoh, dia apa, potong kuku, dia dia apa ni, shampoo dia apa. Hari hari Jumaat tu hari bersih. Kelingan laki dia ni. Faham tak? Bogel semua. Laki dia seorang yang tak apa. Hari ni semua masuk, masuk. Seorang-seorang digosok, seorang-seorang digosok. Mak. Saya ingat lagi kawan saya tu. Saya buat dia buat sampai macam tu. Dia pergi hari Jumaat. Nanti saya simak. Baik. Selain Allah Muhammad. Jadi, potong kuku, gunting misai, semua hari Jumaat. Yang kelima. Keluar awal ke masjid. Tuan-tuan Muslimat, sebenarnya orang perempuan pun sunat untuk pergi semain Jumaat di masjid lah. Nah, ada masjid-masjid sebahagiannya yang dah buat ruang solat untuk Muslimat. Pilah sekali-sekala. Rasa. Feel. Macam mana semain Jumaat. Nah, kalau di rumah kita, suami kita perlukan kita untuk masak pada hari Jumaat tu, utamakan untuk masak pada suami. Nah, dia nak pergi semain Jumaat, sehari dia nak balik, dia nak makan. Utamakan untuk masak suami tu, jangan tak payah pergi semain Jumaat. Tapi kalau dia pun pergi kerja sebagainya, nah, kita pun nak kena bawa anak kita lelaki tu pergi untuk pergi semain Jumaat. Kita pun boleh tumpang sekali semain Jumaat. Nah, dengan syarat ada satu ruang khas yang dipersediakan untuk Muslimat lah. Nah, pergi semain sekali. Kalau orang perempuan pergi semain Jumaat, dapat tak pahala semayang Jumaat? Dapat. Dia kena semayang Zuhur tak? Tak, tak payah dah. Sama macam semayang tu. Tak payah pun ulang untuk semayang Zuhur, tak payah dah. Dia dengar khutbah, dia semayang 2 rakaat, balik semayang, tak payah lagi semayang semayang Zuhur kat rumah, tak payah. Nah, memadai dia untuk dia pada hari tersebut. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumul jum'ah ghusila al-janabati summa raha faka'annama qarraba badanatan wa man raha fis sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi salih asmat wa man raha fis sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqrana wa man raha fis sa'ati rabi'ah فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَحَاهَا فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ خَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم. Nabi sebut, siapa yang mandi pada pagi Jumaat, mandi seumpamanya mandi janabah. Jadi kalau sebut mandi pagi Jumaat ni, mandi hari Jumaat tu, mandi macam mandi junub. Macam mandi wajib. Ratakan air seluruh badan, rambut perempuan kan, basahkan sebagainya. Syarat-syarat. Kemudian cek ni tempat lubang-lubang lah yang tersembunyi ni, pusat lah apa sebagainya, celah-celah apa-apa. Mandi bersungguh-sungguh ni. Dia panggil mandi macam mandi janabah. Kemudian salat Allah Sayyidina Muhammad. Kemudian dia pergi ke masjid Sumaraha, kemudian dia pergi masjid Turi. Faka'annama qarraba badanatan. Maka pahala baginya seperti mana dia berkorban ataupun bersedekah dengan seekor unta. Wa man raha fi tha'ati tsaniyah. Siapa yang pergi dalam tempoh yang kedua ni, pada saat yang kedua, maksud lambat sikit pada orang yang awal tadi ni, maka seolah-olah dia bersedekah dengan seekor baqaratan, lembu. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, siapa yang pi selepas pada saat pada tempoh yang ketiga tu, yang ni selepas daripada kawan tadi ni, maka faka'an nama salih alaihi Muhammad mana qarraba kabshan, dia seolah seumpama dia bersedekah dengan seekor kambing. Salih ala sama aqran, yakni bertanduk. Nah, lembu apa ni, kambing yang bertanduk. Kambing kalau nak korban, kambing yang paling afdal, kambing bertanduk bandingkan kambing yang tak bertanduk. Ha, ni kambing bertanduk ni kira yang tinggi sikit lah daripada kambing yang tak bertanduk tu. Kemudian salih ala sama Muhammad, wa man raha, siapa yang pi
Fi sa'ati rabi'ah, pada tempoh ataupun saat yang keempat ni selepas pada kawan tadi ni, faka'annama qarraba dajajatan. Pahala baginya seperti mana dia bersedekah ataupun menyembelih berkorban seekor ayam. Ha. Okey lagi, ada juga lagi tu. Wa man ra'a fi sa'ati khamisah, siapa yang pi selepas tu tempoh kelima, faka'annama qarbatan baydha. Dia macam dia pi sedekah seekor sedekah telur ayam. Tak telur ayam. Telur ayam kosong. Ha ni. Perisa dapat apa? Dapat telur ayam. Kosonglah tu. Ha ni. Dapatlah sedekah telur ayam tu kira okey lah. Tapi kalau kita jenis orang Melayu ni, kalau sebut telur ayam tu apa? Kosong lah, tak ada apa. Ya kan? Ha. Salat ala si Muhammad. Faiza kharaja al-imam, tapi apabila sesiapa yang telah pi pada waktu imam telah naik mimbar. Ha, imam telah naik, maka para malaikat pun hadir bersama mendengar nasihat peringatan. Masuk malaikat pun tutup buku, dia pun nak pi dengar khutbah. Dia tak sempat nak tulis dah. Tadi kawan tu mai, oh tulis dia ni macam pahala dia macam sembelih unta. Okey, selesai kau ni masuk. Oh kau ni mai lambat sikit. Ah, dia ni macam sembelih lembu. Okey, sempat masuk. Oh mai lagi dia ni macam apa ni kambing. Sempat masuk. Kau ni mai lagi. Oh dia ni macam ayam ni. Kau ni mai telur ayam. Dia ni mai telur ayam tak kosong tu telur ayam. Habis-habis telur ayam, tu imam ni assalamualaikum warahmatullahi. Naik-naik, dia pun tutup buku habis. Waktu mai dapat apa? Apa mai pala mai yang dapat mai Jumaat je lah. Tak dapat kelebihan-kelebihan dia. Okey lah. Tu suruh pi awal. Suruh masuk awal. Tu saya duk kata tadi-tadi kawan-kawan tadi yang mai awal tapi duduk di luar. Nah, ha. Tu imam, malaikat bukan tunggu dekat tu. Dekat bekat pintu bekat masjid tu, hangat. Panas. Malaikat tunggu kat pintu masuk masjid. Ha, saya sempat. Maka pi masuklah masjid. Yang duduk kat luar. Tuan-tuan, salam ala Syed Muhammad. Okey. Kemudian yang keenam, sembahyang dua rakaat ketika masuk masjid. Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu, dia berkata Rasulullah bersabda, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yakhbutu falyarka' rak'ataini wal yatajawwaz fihima aw kama qala." Apabila seorang daripada kamu datang pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah, maka rokoklah ini sembahyanglah dua rakaat dan lakukanlah dengan cara yang ringan dan sederhana. Ha, ini dilakukan apabila khatib belum sampai ke penghujung khutbah. Sekiranya khutbah telah sampai ke penghujungnya, maka dia hendaklah menunggu untuk mendirikan solat Jumaat yang diwajibkan. Dua rakaat sembahyang ini akan luput yang tidak disunatkan lagi apabila seorang duduk dalam masjid. Oleh itu, jika seorang masuk ke masjid dan duduk, maka sembahyang sunat tidak lagi boleh dilakukan. Malah dia wajib berada dalam keadaan tersebut, iaitu duduk dalam keadaan diam dan mendengar khutbah sehingga sembahyang didirikan. Baik. Masuk-masuk masjid, seorang lelaki masuk masjid, kemudian dia terus duduk. Nabi SAW kata, kamu sembahyang dua rakaat. Di dalil ni, waktu tu Nabi SAW sedang khutbah. Kalau masuk pada mana-mana ketika, waktu imam belum khutbah, maka sunat untuk dia buat tahiyatul masjid. Kenapa tu masjid? Nah, salih Syed Muhammad. Cuma kita ni, jenis kita, waktu orang azan, dia tak sembahyang tahiyatul masjid. Dia tunggu azan. Tunggu. Habis azan sekejap, baru dia sembahyang tahiyatul masjid. Sedangkan tempoh sembahyang tahiyatul masjid ni sangat singkat. Dia masuk aja dia terus kena sembahyang tahiyatul masjid. Tapi dia kata, Nabi kata duduk. Duduk tu kan maksud duduk di bawah. Duduk tu maksud ialah berlama dalam masjid. Maka kalau azan dilaungkan, kita masuk, orang tengah azan, sembahyang saya tahiyatul masjid. Sebab menjawab azan boleh ditangguhkan. Tapi tempoh sembahyang tahiyatul masjid tak ada tangguh. Cuma kita kalau pergi sembahyang terus macam tu, orang tengok kita atas bawah. Kita sembahyang, kita tengok kita macam tu. Kita pun kata apa? Tengok apa? Ini, tuan-tuan, saya sembahyang. Jadi faham lah, bila masuk masjid, walaupun azan sedang dilaungkan, sembahyang, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Kemudian kalau masuk-masuk imam tengah tu khutbah dah. Macam mana nak buat? Dua keadaan. Yang pertama, kalau masuk tu imam baru mula khutbah, maka sembahyang sunat dengan diringankan sembahyang sunat tersebut. Ringan ni macam mana? Baca Fatihah, tak payah baca surah pun tak pada rokok tu. Nah, kemudian tak perlu lama-lama dalam rokok sujud. Nah, Subhan Rabbil A'la wa bihamdih, tu ya bangun saja cukup dah. Kemudian baca pendek sampai tahiyat pun, baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dah boleh bagi salam terus dah. Ambil wajib saja. Sebab mendengar khutbah itu lebih utama untuk dia. Tapi kalau dia masuk, imam dah ada ujung dah, dah angkat tangan nak doa dah.
Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin. Dia nak habis dah khutbah tu, maka dia terus duduk, lebih afdal untuk dia. Sebab sekali kalau dia sembahyang sekali, mungkin menyebabkan nanti habis dah khutbah, orang dah bangkit nak sembahyang, orang nak bangkit nak sembahyang wajib. Faham tak? Duduk terus untuk lebih afdal untuk dia pada hari tersebut. Tapi kalau dia masuk-masuk, dia terduduk dah. Masuk-masuk, duduk terus dah. Cari-cari tempat, tengok tentu dah kosong, dia duduk. Duduk, dia kata apa? Eh, aku terlupa lah tak sembahyang sunat lagi. Ada tak payah bangun dah. Duduk terus, dengar khutbah tu lebih utama untuk dia. Kena faham tu. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, diam ketika mendengar khutbah. Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan Muslim serta lainnya meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pernah bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhthubu faqad laghut. Wa man lagha falaysa lahu fi jum'atihi tilka syai'un." Apabila kamu berkata-kata kepada sahabat kamu pada hari Jumaat dengan perkataan diam sekalipun ketika imam sedang baca khutbah, maka sungguhnya kamu telah lara ataupun lalai. Menurut riwayat Abu Daud daripada Ali, siapa yang lalai maka dia tidak mendapat sesuatu pada Jumaatnya, yakni tidak mendapat ganjaran yang diminta dan pahala yang diharapkan. Maksud lalai ini ialah percakapan yang tidak baik. Kalau orang cakap, itu sebut diam. Pun dia akan dapat. Maksudnya tak boleh duk cakap, semua orang bagi penumpuan. Ada orang dia tak cakap diam, dia sebut dia. Sama aja. Ha, sama aja. Maksud dia apa? Tumpu yang tu. Tak sudah sibuk dengan orang luar. Tersembuk dengan orang lain, tumpu pada tu. Kita naik khutbah kadang-kadang. Duk dengar budak-budak duk bising-bising. Oh, di sana, di sini. Tahu tak? Mai tok siak. Ai, diam. Oh, tu siak tu. Ha. Ni budak-budak ni, tobah, tobah, tobah. Duk pi marah ke budak-budak tu. Ha, serupa ke tok siak pun tak mengaji. Ha ni. Baik tuan-tuan sekalian, Ustaz Simat. Nah, habis. Adab-adab pada hari Jumaat. Hari Jumaat merupakan hari afdal yang mulia dalam seminggu. Dia mempunyai adab-adab dan perkara-perkara sunat yang seharusnya diketahui oleh seorang Muslim untuk dilaksanakan sekadar termampu di antaranya. Apa dia amalan-amalan sunat yang kita buat hari Jumaat? Nah? Ini untuk orang yang pergi main Jumaat dan orang yang tak pergi main Jumaat. Disunatkan membaca surah Al-Kahfi pada malam dan hari Jumaat. Ini salah satu benda amalan sunat yang kita kena buat lah. An-Nasa'i meriwayatkan daripada Abi Sa'id Khudri bahawa Nabi SAW bersabda, "Man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ah adha'alahu minan nur ma bainal jum'atain." Siapa yang baca surah al-kahfi pada hari Jumaat, Allah akan menggunakan kepadanya cahaya selama di antara dua Jumaat. Ulama duk bahas cahaya ni cahaya apa? Siapa baca surah kahfi? Tuan-tuan tahu tak nak bagi lekat baca surah kahfi Jumaat ni buat macam mana? Letak Quran pada waktu pada tempat yang kita mudah ambil pada Jumaat. Saya antara waktu paling banyak dalam kehidupan saya tahu mana? Dah kereta. Eh, nak pergi kuliah tu, kena pergi kuliah ni. Maka saya letak satu Quran tadi sebut kereta tu. Setiap kali membantu saya buat kereta, saya akan cuba untuk ambil Quran tu untuk baca. So, Quran duduk depan muka ni, tak patut sangat kalau tak ambil. Jadi hari Jumaat saya akan buka untuk baca surah Kahfi. Tu cara saya nak bagi saya lekat baca surah Kahfi tu. Sebab kalau kita nak cari waktu kita tak jumpa kan? Kita tahu, oh, sibuk kerja lah ni, sibuk urusan tu, sibuk urusan ni. Maka akhirnya tak lekat juga. Macam mana nak buat? Waktu mana yang selesa rasa nak boleh baca Quran? Letak Quran tu bagi kita lekat. Contoh masing-masing ada waktu sendiri lah. Muslimat mungkin lepas subuh tu, lepas main subuh tu, tak ada buat apa lagi, letak Quran tu tentang tu. Kat situ. Supaya lagi sebelum kita bangun tu, kita boleh baca Quran. Tapi kena paksa diri ya. Paksa diri. Lagi satu, bila surah Kahfi ni dia panjang. Tak ada ni. Syaitan selalu main bisik kita. Dia kata apa? Sagi sambung lah. Ha ni? Baca sikit sagi sambung lah. Dia pandai bisik kan? Lepas tu dia plan kita pula. Tak apa sagi. Sebelum maghrib dia baca. Lepas sagi baca. Jangan duk pakai sangat cakap dia tu. Pasal apa? Sagi belum tentu dia dapat waktu tu. Nah? Tuan-tuan, baca. Jadi ulama sebut apa yang dimaksud dengan cahaya Jumaat tu? Yang pertama ialah cahaya pada hari kiamat. Yang keduanya, cahaya dengan maksud bimbingan Allah. So hari Jumaat, pada hari Jumaat ni Allah bimbing dia. Keputusan yang dia nak buat, pilihan yang dia nak buat ni, semua dalam bimbingan Allah. Itu maksud cahaya tu. Yang kedua, disunatkan banyak berdoa pada siang dan malam dia. Ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa Nabi SAW telah menyebut mengenai hari Jumaat dengan sabdanya, "Fi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah Ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Pada hari tersebut terdapat satu masa apabila seorang hamba Muslim berada padanya dalam keadaan mendirikan sembahyang berdoa pada Allah, maka Allah akan memperkenankan apa yang dia minta.
Bagaimana mengisyaratkan dengan tangannya untuk menunjukkan tempoh masa tersebut adalah pendek? Dia, Nabi tunjuk ini kecil ya? Sikit. So, dalam sehari tu, dalam Jumaat tu, ada satu tempoh aja yang Allah letak pada hari tersebut, tu waktu yang makbul doa. Nah, satu je tempoh. Tapi tak tahu waktu mana. Dalam sehari, dalam Jumaat tu dah. Sebab tu ada ulama' tu dia buat macam mana? Dia buat, dia susun dalam tempoh sebulan tu, dia bahagikan empat waktu untuk dia ibadat. Minggu pertama dia ambil daripada subuh sampai tengah hari. Minggu kedua dia ambil tengah hari sampai petang. Minggu ketiga dia ambil daripada maghrib sampai tengah malam. Minggu keempat daripada tengah malam sampai subuh. Semaksudnya dalam tempoh tu, satu hari dia akan berjumpa dengan waktu tempoh yang Allah makbul doa tu, Allah terima amalan tu. Saya simak. Nabi sebut tentang macam mana Allah sembunyikan, macam mana Allah sembunyikan Lailatul Qadar. Tempoh tu Allah sembunyikan macam mana Allah, supaya apa? Supaya sepanjang hari tersebut kita buat ibadat. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir, disunatkan kepada kita untuk memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat dan malamnya. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatkan oleh Abi Daud dan lainnya dengan sanad yang sahih, inna min afdala ayyamikum yaumal jumaah fa aktsiru alayya min salati fihi fa in salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling afdal dan mulia ialah hari Jumaat. Oleh itu perbanyakkanlah selawat padaku ke atasku pada hari tersebut, kerana selawat kamu ke atasku akan dibentangkan kepadaku. Hari Jumaat ni hari Allah nak bentangkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyakkan selawat, banyakkan selawat pada hari tersebut, hari yang penuh dengan kelebihan. Siapa selawat, hari itu Allah akan bentangkan selawat-selawat dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak hari itu, banyak-banyak dari antara banyak zikir yang kita boleh pilih pada hari Jumaat ialah selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat, perbanyakkan selawat kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada tajuk yang baru, iaitu sembahyang sunat. Sembahyang-sembahyang sunat yang disusunkan kepada kita, ada sembahyang sunat berjemaah, ada sembahyang sunat yang tidak diperintah pada kita untuk buat secara berjemaah. Ada sembahyang-sembahyang sunat yang mengikut sembahyang fardu dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bincang pada pertemuan kita yang akan datang insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Salatu wassalamu salli amin sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibarakas salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arna haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anna batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.